Oke, halo, kembali lagi bersama saya. Apa kabar? Semoga dimanapun kawan-kawan berada selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Oke, kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel bagi pemula. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin belum pernah mengoperasikan Microsoft Excel, di sini saya ingin berbagi. Namun ada yang sudah memahami, mari kita saling berbagi. Semoga video ini bermanfaat. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum bergabung atau subscribe channel ini, silahkan teman-teman tekan subscribe-nya di bawah agar channel ini bisa berkembang dan terus semangat untuk berbagi informasi yang lain, terutama tutorial-tutorial yang lainnya nanti. Oke, langsung saja. Di sini mari kita buka Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel 2010. Di sini telah saya buka. Nah, ini adalah tampilan halaman Microsoft Excel apabila teman-teman sudah membukanya. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan Microsoft Excel, ini adalah lembar kerjanya masih lebar dan tidak ada batasnya. Ke bawah, kiri, kanan, atas, dan tidak ada batasnya. Jadi, ukuran kertasnya belum beraturan atau belum ditentukan. Nah, ukuran kertas atau jenis kertas ini penting teman-teman tentukan terlebih dahulu sebelum memulai menggunakan atau memulai membuat suatu dokumen menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk memilih ukuran atau jenis kertas, teman-teman pilih page layout. Kemudian teman-teman pilih size. Kemudian klik. Dan di sini banyak pilihan kertas. Namun yang biasa sering digunakan adalah kertas A4 atau F4. Kertas F4-nya ada paling bawah ini. Namun apabila di laptop atau komputer milik teman-teman tidak ada kertas F4, silakan lihat di video saya yang linknya ada pada deskripsi video ini. Kita pilih F4. Nah, ketika kita sudah memilih ukuran kertas atau jenis kertas, maka ada garis pemisah. Ada garis batas-batas yang muncul seperti ini. Nah, di dalam area yang ada batas-batas ini, disitulah teman-teman bisa memulai membuat suatu dokumen. Atau teman-teman ingin lebih mudah melihat tampilannya agar tidak terlihat seperti yang di layar ini, masih terlihat sangat lebar dan mungkin membuat bingung meskipun ada baris atau garisnya, teman-teman bisa pilih yang paling bawah ini. Pilih tiga yang paling bawah ini. Ya, biasanya yang ini bisa dipilih.
atau bisa teman-teman pilih lewat view yang atas, view ini, view yang ini, kemudian teman-teman pilih yang bagian ini ada pilihan-pilihannya juga, teman-teman ingin tampilan seperti apa. Kita pilih yang atas dulu, yang ini, fake layout yang ini, maka tampilannya akan seperti ini apabila kita memilih yang ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Atau kita perkecil lagi agar terlihat tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini sudah saya perkecil. Maka akan terlihat halaman-halamannya. Atau teman-teman bisa pilih yang bagian bawah yang saya sampaikan awal tadi. Pilih yang ini. Kalau ini yang tengah posisinya, ini sama ya. Sekarang pilih yang bawah ini, paling pojok kanan, atau pilih paling sebelah kanan dari tiga pilihan ini. Klik. Oke, yes. Kita perkecil, maka muncul ini seperti ini. Apabila muncul seperti ini karena belum diblok atau belum dipilih halaman yang ingin kita tampilkan atau kita pilih untuk membuat suatu dokumen. Kita kembali ke normal. Nah, agar mudah teman-teman blok terlebih dahulu halaman yang teman-teman pilih atau sudah ada batasnya. Blok di dalam area yang ada batas garisnya. Oke, paling bawah sampai mana? Oke, sampai sini. Ini sudah terblok semua. Mari kita lihat dengan ukuran kecil. Nah, ini sudah terblok. Kemudian teman-teman pilih fake layout. Kemudian teman-teman pilih print area. Kemudian pilih set print area. Nah, maka tampilannya hanya di bagian yang di blok saja yang ada batas garisnya. Sekarang ini sama saja adalah satu cara apabila teman-teman ingin ngeprint halaman kerja di Microsoft Excel. Kemudian tampilannya tadi seperti yang saya sampaikan, kita ubah tampilan dengan yang pilihan yang ini. Kita pilih. Nah, maka tampilannya akan terlihat seperti ini. Maka di area-area yang putih itulah area dokumen yang akan terprint atau bisa diolah atau teman-teman tulis dan buat tabel dan sebagainya. Dan apabila ingin ngeprint, maka area ini aja yang terprint, area yang warna abu-abu ini tidak akan terprint. Oke, demikian mungkin cara pemula bagi teman-teman yang mungkin masih awam dalam Microsoft Excel. Namun simak terus video-video selanjutnya karena video ini ada kelanjutannya. Mari kita belajar bersama. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah.
Oke, terima kasih. Sampai berjumpa. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat.